Tahun 1894, pecah perang Qin antara Cina dan Jepang. Dinasti Qin kalah dalam peperangan itu. Lalu mereka mengadakan perjanjian Makuan, menyerahkan pulau Taiwan dan Ponu. Juni 1895, tentara Jepang menginjakan kakinya di pulau Taiwan. Seluruh rakyat Taiwan mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Saat itu, Qian Ting baru berusia 10 tahun. Serang! Siapa? Sudah berapa lama kau di sini? Semenjak ayahku meninggal, aku selalu datang ke sini. Sudah 3 tahun lebih. Dulu aku pernah meraba tulangmu. Nanti kau pasti akan terkenal. Baik-baiklah jaga diri. Bagaimanapun juga, kau harus menjadi orang baik. Ingat, saat ini, aku akan merobek surat perjanjian kerjamu. Ini ada sedikit uang. Ambillah, berikan pada ibumu untuk membeli keperluan hidup sehari-hari. Perdana Menteri punya hak memberikan tanah. Kita tak bisa mengambilnya kembali. Apa? Tuan kembali mengumpulkan bala tentara? Ibu, sekarang aku sudah bebas. Aku tidak jadi pembantu lagi. Aku ingin terus bersamamu. Anakku, aku.
Ibu! 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 Betul itu. Kita akan makan bebas. Enak. Besar. Betul sekali. Sudah pingsan 10 hari lebih. Kami pikir kau pasti mati. Guru lihat kau masih bernapas, jadi kau tetap dibiarkan. Ternyata kau benar-benar sadar kembali. Nasibmu memang beruntung. Kalian berdua bukannya tidak bisa, tapi kalian guru, masih berlatih. Guru, anak itu sudah sadar. Sadar? Ayo, sekarang teruskan kembali. Ya, yang benar dong. Kau susian titang kiasu kirai ko tua kiaiu. Orang kia yo gua bo urang kia ni guru. Hei, kau ini laki-laki, kenapa menangis? Ibuku dibunuh oleh Jepang dan aku sekarang hanya tinggal sendiri. Nah, kalau kau anggap kau tinggal sendiri, lalu kamu ini apa? Binatang. Jangan nangis. Bangun. Aku beritahu padamu.
Hidup ini seperti sandiwara. Kenapa tidak di sini saja? Ikut dengan kami main sandiwara. Apalagi sekarang keadaan di luar sangat kacau. Lebih baik kau tinggal di sini. Setidaknya hidupmu lebih menyenangkan. Tentara Jepang sudah pergi. Kita bisa main sandiwara lagi. Bos, sandiwaranya judulnya apa? Kuan Kung memenggal Raja Jepang. Anak-anak, pertunjukan akan segera dimulai. Ayo, bermainlah yang bagus. Dewa, orang bilang kau dewa yang baik. Sebab itu kau dipuja manusia. Kau tidak perlu pusing, makan pakai apapun. Atau kalau kau tidak punya uang pun tak bisa kau gunakan. Bila kau benar-benar baik, bukalah matamu dan lihatlah. Hidup di dunia ini sangat sulit. Di mana-mana pengemis berbaris. Hamba Tianting tidak punya maksud jahat. Hamba hanya ingin berunding denganmu untuk bisa belikan mereka sayur dan sedikit beras. Oleh karena itu, aku ingin pinjam uang darimu. Aku berjanji, suatu hari pasti aku kembalikan. Dewa, bila kau setuju, berikanlah cangkir suci padaku. Kalian para dewa, sedikit pun tidak punya rasa kasihan. Apa kalian tahu? Hampir semua rakyat mati kelaparan. Tapi, kalian masih tetap menjadi puja. Bagaimana kalau aku bermain peran untukmu? Aku kini Pang Chin Lin. Aku menggodamu. Maaf ya. Aku nenek dari Pang Chin Lin. Sekarang aku ingin minjam sedikit uang darimu. Apa yang mereka lakukan? Kabarnya semalam Dewa membagikan uang pada mereka. Pada mereka-mereka itu. Iya, sabar. Nanti kalau jatuh bagaimana? Tadi gimana? Kerja asal aja. Oh, ya, tunggu sebentar. Iya, tapi yang sebelah sana itu hati-hati. Jangan sampai jatuh. Tinting, bawa kantal itu kemari. Iya. Kalau sudah digerobak. Jatuh, letakkan. Ayo, ngomong-ngomong kostum bagaimana kostum? Sudah disiapkan. Oh iya, sudah. Masukkan dalam peti ya. Tianting. Nah.
yang kerja yang benar. Iya, Tuhan. Asal aja. Iya, Bot. Ini untukmu, untuk keselamatanmu. Itu yang bisa datang ambilkan. Iya. Terima kasih. Jangan takut padaku. Aku selalu jujur. Ayo, pasang lagi. Ayo, kali ini kau pasti menang. Aku jamin, aku ini bandar jadi yang paling jujur. Ayo. Hey, ayo. Iya, iya. Kasihmu bagus hari ini. Ayo dulu. Terima kasih. Kenapa bengong? Ayo pasang sekarang. Ayo. Ini, ayo. Ayolah. Pasang ini ya. Wah, coba gitu bang. Ibu. Aku keparat. Kakak. Hajar lagi. Rasakan dia. Kita kan teman lama. Kita teman lama. Awas. Aduh. Ajar. Tunggu dulu. Potong jari tanganmu sendiri. Ayo. Jangan. Ayo. Ayo potong. Ayo potong jarimu. Potong jarimu. Ayo potong. Tunggu apa lagi? Ayo potong. Tapi aku bukan curang. Bukan aku yang curang. Ayo potong. Baik. Aku akan potong jari tanganku. Akan aku potong. Ayo potong. Ayo. Cepat sekedar kamu. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Siapa ini? Hajar dia. Kau jagoan ya? Rasakan ini. Kau kira aku orang gila diam saja kalau dipukuli? Rasakan. Ini lagi. Sebentar, diam kau berdua. Anak muda, aku minta maaf. Tadi aku hanya bercanda. Aku tidak punya maksud lain. Sebenarnya aku telah banyak menyusahkan dirimu. Aku minta maaf ya. Tadi kau bilang aku budak Jepang. Aku sedih sekali. Sebenarnya aku hanya mencuri uang mereka dan mengirimnya ke kampung untuk orang banyak. Aku bersumpah. Aku tidak percaya ya. Aku kan sudah bersumpah. Aku bersumpah. Orang seperti dirimu, biarpun bersumpah, aku tidak akan percaya. Anak muda, dengar dulu. Kau tidak tahu masalahnya. Aku lihat kau sangat hebat. Namaku Hung Kue. Orang memanggilku kura-kura merah. Kalau kau perlu aku, cari saja aku. Aku kan temanmu. Aku petualang. Aku butuh teman. Baru uang. Kalau kau mau jadi temanku, boleh saja. Asal sama-sama, aku sudah senang. Tapi kalau sama-sama tidak punya uang, itu baru masalah. Aku ini paling takut kalau perutku lapar. Kalau perut lapar, aku bisa lupa diri. Kau kan tahu, aku ini kan baru bangkrut. Bagaimana kalau kau ikut kerja denganku? Aku jamin, kerjamu akan ringan dan uangmu sangat banyak. 1, 2, 3 Kerja harus giat. 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 1, 2, 3
kerja harus giat. Kura-kura, katanya kerja ringan bisa dapat uang banyak. Mana buktinya? Hei, semua itu kan ada waktunya. Sabar sedikit. Lagi pula, kalau kau tidak membunuhnya, kita tidak mungkin jadi kulit seperti ini. Dengar ya. Kau tidak menyesal ikut dengan aku, si kura-kura merah. Aku jamin hidupmu akan bahagia. Cepat, kerja yang benar. Jangan bengong saja. Kerja yang benar. Ayo. Kerja yang benar, ayo cepat. Besok kau mau kemana? Kalau aku sih tidak kemana-mana. Kalau kau pasti punya urusan, iya kan? Bagaimana kau tahu besok aku ada urusan? Ya tahu. Setiap bulan 1 tanggal 15, kau pasti dandan cantik sekali. Dan pergi tergesa-gesa entah kemana. Besok kan bulan 1 tanggal 15. Aku dandan yang cantik biar dia tenang. Mana dia tahu? Kalau nyonya muda yang dulu kini jadi pembantu orang. Aku takut dia marah. Dia itu siapa sih? Dia benar-benar tega. Belum sebulan menikah denganku, dia sudah pergi meninggalkanku. Dia bilang ikut Chen Yan membunuh Jepang. Aku sudah bilang padanya, asal kita berdua bisa sama-sama menjalani hidup ini, tak peduli siapa yang jadi raja. Tapi dia marah padaku. Dia suruh aku untuk banyak belajar dan membaca. Tapi akhirnya dia juga mati. Nanti kalau kau punya anak, jangan kau suruh dia untuk terlalu banyak membaca. Nanti otaknya bisa berpikir yang bukan-bukan. Kalau mati sendirian tidak apa. Tapi orang lain kan akan celaka juga. Demi untuk dekat dengannya, aku datang ke sini. Jadi pembantu orang. Setiap bulan 1 tanggal 15, aku selalu dandan yang rapi. Berziarah ke makamnya. Akhirnya, dia juga seperti yang lainnya, tidur sendirian seperti orang bodoh. Justru dia tidak bodoh. Dia berani menantang bahaya. Nanti, orang bisa menulis tentang dirinya, juga bisa memerankan dirinya di panggung. Semua bisa mengenangnya. Maaf ya, hari ini aku menang lagi. Maaf. Kemarikan uangmu. Oh, mari tuan, mari. Ayo masuk, mari. Mari. Minggir. Ayo, Pak. Silakan. Ayo, duduk. Aku tidak main permainan ala Cina. Oh. Aku mau main ala Jepang. Oh, ala Jepang? Boleh. Kita coba ya, ayo. Silakan. Wah, hebat ya. Wah, tidak bisa. 5. Wah, benar-benar 6 semua. Hebat. Aku menang. Maaf.
kecil. Iya. Aduh kecil. Dari tidak. Kamu berani. Aku menang lagi, maaf ya. Eh, Tianting, si Jepang itu sampai telanjang aku bikin. Hei, dengar. Hei, bajumu itu jelek sekali. Bagaimana kalau kau ganti, ha? Apa yang kita beli toko baju dan beli baju baru, ya? Ayo. Aku tidak mau. Tidak mau. Lihat, uang banyak. Kau ini bodoh sekali. Aku ingin mengajak kau jalan-jalan. Kita pergi jalan-jalan ya. Nanti kita cari wanita yang cantik-cantik. Bagaimana? Kau setuju? Tidak mau. Kau ini bagaimana sih? Seperti bukan laki-laki saja. Masa bodoh, ah? Terima kasih, Tuhan. Sampai jumpa lagi. Ya, stop. Tuhan muda, kau telah datang. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Di tempat ini siapa yang paling terkenal? Tuhan muda, kau tentu baru pertama kali datang. Iya, benar. Di tempat kami ini, hostess Liu yang paling terkenal. Semua orang mengenalnya. Oh, hostess Liu. Jamin, kau tidak akan menyesal, Tuhan. Oh, benar. Terima kasih. Selamat datang. Silakan masuk. Iya. Pemalu. Tuan muda, apakah ada yang tidak kenal di sini? Aku mau ketemu Nona Liu. Cepat. Ayo cepat panggil dia. Nona Liu, dia tamunya banyak sekali, Tuan. Lagi pula dia hanya terima tamu orang Jepang. Oh, orang Jepang ya. Walaupun aku orang Cina, aku punya banyak uang Jepang. Kalau ini, ambillah. Baik. Kalau begitu, begini saja. Beri saja kartu namamu, nanti aku sampaikan. Kartu nama? Kartu nama aku di mana ya? Tapi baiklah, akan aku berikan. Beri kepadanya ya. Dia bilang apa? Dia bilang jika ada jodoh lain hari pasti ketemu lagi. Apa? Antarkan aku ke sana. Kamu apa? Aku mau lihat tampang wanita sombong itu. Ayo jalan. Sudah, biarkan saja di sini. Kalau dengan aku kan, aku tidak harus dengan Nona Liu. Denganmu juga tidak apa-apa. Kau pasti mengerti bahasa Cina, kan? Aku Liu Tianting. Bagaimana? Apa mereka berkelahi? Nona Liu bilang dia ingin ajak tamunya menginap dan berbincang-bincang. Apa? Berani benar anak itu. Aku tidak pernah menyuruhnya menginap. Aku kemarin mau senang-senang, bukan untuk... panggil dia. Nona Liu bilang, dia yang ajak. Hebat juga. Thank you.
Coba kau lihat lagi. Benar kau tidak ingat padaku? Ada seorang anak perempuan yang menjual dirinya. Kau ambil uang biara dan membagikannya pada kami. Keesokan harinya, semua mengucapkan terima kasih. Aku berkata pada dewa, kami adalah kau, bukan dia. Bila dewa mengerti, dia pasti melindungimu. Kemanapun kau pergi, tentu nasibmu akan tetap baik. Kemudian, di pinggir kali, kau berkelahi dengan orang demi menolongku. Demi diriku, kau pun terluka. Saat itu dalam hati aku berjanji, bila aku mencari uang, aku akan menebus diriku sendiri dan melayanimu seumur hidupku. Kemana anak itu? Sudah sore begini belum pulang. Minggir. Iya. Minggir. Ada apa? Aku ingin tahu, dengkulmu lemas tidak? Minggir. Tianting, kau ini bagaimana? Senang-senang sambil lupa waktu. Matahari sudah hampir terbenam, tapi kau baru pulang. Bagaimana sih? Harta haram itu harus digunakan di tempat yang tepat. Aku mengerti. Baru kena sekali, kau sudah ketagihan. Bukan begitu. Kita harus menebusnya. Tidak bisa. Enak saja kau. Seenaknya kau bilang kita. Apa kau kira aku ini orang bodoh ya? Nanti kau enak-enakan tidur di kasur yang empuk, sementara aku tidur di papan yang keras. Kau kira aku ini apa? Ha? Dasar licik. Nanti kau peluk wanita cantik, sementara aku peluk wanita rombeng. Hah? Jangan marah dulu. Dengar. Tadi malam ayah mencarimu. Dasar gila. Untuk apa dia mencariku? Mana aku tahu. Aku sudah bilang jangan menunggu, tapi dia menunggu juga. Aku kan tahu. Kau pasti akan menginap karena kau sedang bersenang-senang dengan wanita itu. Ayolah, mengaku saja. Tidak kusangka wanita Cina begitu yang sangat kurus. Tianting, kakak kamu dalam bahaya. Cepat, tolong dia. Ayo. Ayo. Kau mau apa? Aku. Kau mau cari mati ya? Tianting, kau sudah bunuh orang Jepang. Ayo cepat, kita dalam bahaya. Ayo cepat lari. Sebentar. Kalau jodoh kita bertemu lagi, aku tahu tidak. Bulan 1 tanggal 15. Oh. Dan dengan cantik dan bakarkan aku hiu. Jangan pernah lupakan aku. Tianting, sekarang bukan saatnya main romantis-romantisan. Ayo cepat lari. Lari. Itu dia. Ayo cepat. Cepat. Kejar. Itu dia, lari. Jangan sampai lari. Sini. Iya. Lewat sana.
Cari terus sampai dapat. Cari di sana rumah. Ayo. Ada kecil, kenapa kamu menangis? Sakit parah. Iya, ampun, kenapa kau tidak bawa ke dokter? Tidak punya uang, Tuan. Ya, sudah. Tentara Jepang sudah pergi. Kalian boleh keluar. Dia kerja pada Jepang. Dia jatuh dan meninggal. Ini kita hanya bisa tunggu uang bela sungkawa dari Jepang baru bisa menguburnya. Nah, uang kertas ini untuk digunakan dalam perjalanannya ke akhirat. Dasar rakus. Nanti selesai sembahyang baru boleh makan. Mereka telah menyiksa kita. Kita harus menolong mereka. Kura-kura, menurutku kita harus berbuat sesuatu untuk rakyat. Hei, minggir-minggir di situ. Hei, jangan berperan. Aduh. Hei, mengganggu saja. Sudah sudah, minggir. Ya, minggir kalian. Iya. Hei, jangan mengganggu. Iya, Pak. Minggir. Tuan, angkanya sudah saya masukkan semua. Baiklah, hari ini kau boleh pulang. Kau sudah kerja keras. Sekarang beristirahatlah. Terima kasih. Siapa itu? Cepat.
lari. Kurang ajar dia pergi. Terima kasih. Ibu, kini kita punya uang. Kita bisa mengubur ayah. Jangan khawatir. Ibu, sekarang kita punya uang untuk ke dokter, Bu. Tianting, aku belum pernah dipuja orang banyak seperti ini. Hatiku nyaman sekali. Sentral di situ. Iya, iya. Eh, coba periksa orang itu. Ya, siapa kau? Ayo. Lapor. Komandan, aku sudah mengetahui di mana Liao Tianting berada. Benarkah? Aku tidak bohong. Di mana dia sekarang? Aku sudah memerintahkan bawahanku untuk mengepungnya agar ia tidak bisa meloloskan diri. Di mana dia sekarang? Di kedai opium. Di kedai opium yang mana? Di kedai opium Shikau sebelah sana. Ayo jalan. Iya. Ayo, pinggir. Ayo. Itu dia. Anak ini bukan Liao Tianting. Dia tidak ada di sini. Walau dipotong 8 pun, aku masih bisa mengenalinya. Hei anak muda, siapa kau sebenarnya? Aku bukan siapa-siapa. Kenapa menyamar jadi dia? Semua orang di Cina ingin seperti dia. Dia pahlawan kami. Tolong, tolong aku. Jaga dia, jangan sampai lolos. Tolong, tolong. Terhadap saudara-saudaraku, apakah kau juga bisa sebaik ini? Tidak membunuhi mereka dan tidak menyiksanya. Bila mereka semua sepertimu, aku juga bisa menyukai mereka semua. Kau benar-benar wanita yang kucintai. Aku cinta padamu. Dalam hati rakyat Taiwan, Liao Tianting sudah dianggap seperti dewa. Perbuatan kriminal yang dilakukannya sudah memecahkan rekor. Dia sudah merupakan momok bagi bangsa kita. Dia sama seperti Lim Samau dulu. Sudah menyatu dengan rakyat yang menentang kita. Buat kita, keberadaannya lebih berbahaya dari perampok biasa. Keamanan harus lebih kita tingkatkan. Kita sudah diperintahkan untuk membunuhnya. Dia harus mati di tangan kita, seperti Lim Samau dulu. Kita sudah mengetahui jejaknya. Seorang pria yang bernama Chang Huk menyembunyikannya. Dia tinggal di Jalan Cucian. Aku rasa dia sekarang masih tidur. Kita harus mengepungnya sebelum ia bangun dan menangkapnya. Saudara-saudara, sebagai tentara Jepang, kita harus menangkap. Liu Tingtian adalah ancaman bagi Jepang. Kita harus menangkapnya sekarang juga. Tianting, Tianting, ini aku. Tianting, buka pintunya. Tianting. Wanita gila. Aduh.
Oh, rupanya matahari benar-benar terbit dari barat. Seorang istri gubernur yang terhormat rela mengunjungi ibu kami yang sangat jelek ini. Maaf, kita baru pertama kali bertemu. Gong Puei, namamu siapa? Kau pasti tidak mengenalku kan? Iya kan? Ayo jawab, ayo. Kalian bangsa Jepang selalu menganggil aku Akai Meisan. Seperti saat kau masih jadi pelacur dulu, aku pernah menuliskan nama aku di kertas dan kuberikan padamu. Kau pasti masih ingat kan? Pantas Tianting tergila-gila padamu. Ternyata kau cantik. Gong Puei. Tianting. Kau tidak takut kalau polisi tahu? Ini berbahaya. Tianting, polisi akan datang untuk menangkapmu. Cepatlah kau pergi. Ah, kau kira kami akan percaya begitu saja ya? Aduh, kau ini kan budak Jepang. Mana mungkin kau mau menolong kami orang Cina? Hei, kalau kau menolong kami, kau benar-benar tidak punya muka. Aku tidak peduli. Kalian mau memaki atau menyindirku. Tianting, susah payah aku datang ke sini untuk mengabarkanmu. Cepatlah. Kau harus pergi. Kalau tidak, kau dalam bahaya. Aku harus kemana? Seluruh negeri ini sudah dikuasai Jepang. Kemanapun aku pergi, pasti ketahuan. Tianting, kau adalah pahlawan kami. Kau tidak boleh membiarkan dirimu ditangkap Jepang. Oh, kali ini kau bicara benar, Nona. Rupanya kau masih ingat siapa pahlawan Taiwan itu. Nyonya, nyawa itu seperti seutas tali. Dan tidak ada yang tahu kapan tali itu akan putus. Lebih baik jaga dirimu sendiri dan jangan pernah hiraukan aku lagi. Pergilah. Tianting, aku tahu kau benci aku menikah dengan orang Jepang. Tapi kau tidak pernah memikirkan keadaanku. Aku tidak bisa menentukan nasibku sendiri. Kau mengerti? Walau bagaimanapun juga, dalam hatiku, kau adalah cinta pertama bagiku. Ayo, kamu, mereka di sana. Ayo. Cepat, jangan sampai lewat lagi. Ayo, jangan dia. Kenapa bisa bocor? Lapor, Pak. Ada yang sampaikan berita ini pada Tianting, sehingga ia bisa meloloskan diri. Nah, siapa? Istri Bapak. Bohong! Ia tak mungkin melakukannya. Ia selalu diam di rumah. Maaf, Pak. Cepat tembakan pengumuman. Agar rakyat tahu, besok sore agar Tianting segera menyerahkan diri. Kalau tidak, kepolisian Taipei akan menyapu bersih dari Linglo, Tiehua, dan Chungsan. Tapi, Pak, ini sudah melanggar perjanjian. Saya rasa... Cukup! Yuko! Aku tak peduli berapa besar risiko yang harus kau bayar. Aku harus menangkapnya. Mengerti, Pak. Pengumuman. Penjahat besar Liao Tianting, seorang pembunuh dan perampok, sudah melawan hukum dan menentang penguasa Jepang. Hari ini, sebelum sore, harus menyerahkan diri pada kepolisian. Rakyat tak boleh menyembunyikan dirinya. Bila mengetahui keberadaannya, harus segera melapor. Bila batas waktu tiba tak menyerahkan diri juga, akan diambil tindakan pemberantasan. Demikian pengumuman ini agar mendapat perhatian rakyat Taiwan. Ya, ya. Sama-sama. Aku mohon istri ya. Malam ini aku akan menghadapi mereka. Dan mungkin ayo. Akan melayanimu lagi. Ayo, bawa lagi, bawa lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bicara sendiri seperti orang gila saja. Kawan, aku sudah menyusahkan banyak orang. Apa tindakanku ini benar? Tentu saja benar. Semua juga bilang, karena tindakanmu, mereka jadi berani melawan Jepang. Apalagi kita sekarang sangat sulit dipecah belah oleh bangsa Jepang. Nah, sudahlah, jangan pikir lagi. Kalau kita mati untuk rakyat. Hei, ayo kawan, mari kita minum. Ayo, ayo. Iya, iya. Ayo minum. Tianting. Aku punya keinginan. Aku ingin di kehidupan nanti, aku jadi saudaramu lagi. Siap!
Sayang, aku bersalah. Aku yang membocorkan berita dan membiarkan Tianting lari. Apa katamu? Aku telah mencelakai penduduk Chiu Chien. Aku bersalah. Hukumlah aku. Itu salah mereka sendiri. Mereka menyembunyikan penjahat. Mereka pantas dihukum. Aku hanya menjalankan tugas. Kumohon, jangan bunuh mereka. Mereka semua tidak bersalah. Aku, sebagai gubernur Dai Nippon, kalau tak bisa memberantas penjahat, mana bisa mempertahankan keamanan negara? Sungguh memalukan. Aku tak mau gagal mengemban tugas negara. Tunggu, gubernur. Kau tidak bawa senjata. Apa yang kau lakukan? Kembalikan senjataku. Berjanjilah, kau tidak akan membunuh rakyatku. Demi aku. Kembalikan senjataku. Yeah.